Bisa. Ini cara menyambung kabel twist tanpa skun. Tanpa skun ya. Cara seperti ini kita kupas dua sisinya. Kupas, kupas. Nah, seperti ini. Kita tempelkan dulu. Terus kita ambil satu helai kita lilitkan, satu helai kita lilitkan, satu, dua, tiga, empat, lima, kita lilitkan yang kuat dari sisi sini ya. Kemudian dari sisi sini juga kita ambil satu. Satu. Kita lilitkan juga. Oke, terus kita lanjut. Berikutnya kita ambil dua, kita lilitkan, kita lilitkan sampai habis. Nah, kemudian dari sisi yang sebelahnya juga kita ambil alatnya, dua helai. Kemudian kita lilitkan juga. Nah, ini kita lilitkan juga. Nah, ini lilitan yang terakhirnya sampai habis. Kita lilit. Sampai habis. Kita nggak kuat. Nah, ini seperti ini pemirsa. Ini udah sangat kuat sekali ini. Bahkan putus ditarik juga. Nah, pas itu baru kita tutup pakai isolasi. Nah, tadi kan ada yang kulitnya yang udah dipotong, ini kita jadikan isolasinya lagi. Nah, ini kulitnya kita masukin seperti ini. Kemudian kita tutup pakai isolasi sampai penuh. Aman, kalau kita ternyata sudah cukup aman, cukup. Oke, ini jadinya kabel sambungan tanpa skun, tanpa tangpres. Ini udah sangat kuat sekali. Iya, tadi aja nggak kuat nih. Iya, sangat bulat. Oke, okay, berhasil.